Luncur ke TKP. Siap, 86. Nah, jadi di flyover ini tuh sebenarnya pengendara sepeda motor tuh nggak boleh naik, tapi masih tetap aja ada pelanggar yang nekat naik flyover ini. Nah, tambah lagi juga. Nah, di belakang nih masih ada lagi nih. Ntar lagi nih. Nah, banyak banget ya yang langgar di sini. Kemudian saya bersama anggota pos polisi Polsek Tanah Abang melakukan patroli di daerah tersebut. Ternyata masih ada pengendara sepeda motor yang melanggar di kawasan ini. Selamat sore Pak, bisa diperiksa surat-suratnya Pak? Bapak dari mana Pak? Bapak permisi Pak, surat-suratnya lengkap. Namun Bapak tahu nggak kenapa diberhentikan Pak? Saya aku nggak boleh, saya mau buru-buru. Ada saudara sakit di rumah. Oh iya Pak, kami tahu Bapak buru-buru. Semuanya pun juga buru-buru Pak. Tapi kan saya mau tanya, kenapa tadi yang mobil cup kan harusnya nggak di stop? Kenapa nggak di stop tadi? Kan ada ketentuannya Pak, beratnya berapa? Ya, yang mobil yang malam ada juga yang lewat berapa yang harus yang motor yang diberhenti. Iya Bapak, mohon maaf ya, ini kita baru menggelar razia ya, untuk saat ini Pak. Mohon maaf Pak, semuanya juga diberhentikan Pak. Namun masih saja Bapak ini marah-marah dan tidak terima. Saya baru sekali ini naik. Ya justru itu Pak, jangan diulangi lagi. Kan Bapak juga udah tahu kan kalau nggak boleh melewati flyover ini kan ya Pak ya? Kalau saya boleh saran, harusnya motor itu kan dari sana tuh macet Bu. Orang juga nggak mau, jangan motor yang Pak, semua orang juga nggak mau Pak macet. Tapi ini loh Pak, demi keselamatan Bapak juga, flyover ini dibangun khusus untuk roda 4 Pak. Betul. Kalau ada apa-apa sama Bapaknya gimana? Tekanan anginnya terlalu kuat Pak di atas Pak, ya kan? Bapak apalagi buru-buru juga kan? Sebetulnya ini adalah contoh yang baik ya untuk para pengendara, yaitu dengan lengkapnya surat-surat Bapak ini. Tetapi Bapak ini melanggar rambu larangan. Jadi pada akhirnya kami pun melakukan tilang terhadap Bapak ini. Kemudian saya pun mendatangi pelanggar yang selanjutnya. Mbak, selamat sore. Surat-suratnya udah Mbak? Ya? Bisa apa suratnya nanti mau diambil dulu. Ini maksudnya di tangan aja, bawa STNK nggak ada STNK? SIM-nya? Jadi gini ya, kalau emang SIM-nya belum punya dan STNK-nya juga belum bisa nunjukin, yang kami tahan motornya. Ada umurnya berapa? 20. Kok belum punya SIM? Iya, harusnya kan udah harus bikin ya. Tahu kan kenapa tadi diberhentiin? Nggak tahu. Jadi di flyover ini sepeda motor tuh nggak boleh lewat. Flyovernya itu khusus buat roda 4. Tadi emang nggak lihat ya banyak sepeda motor yang lewat bawah, nggak ada yang lewat atas. Tadi ada lewat atas itu yang tadi. Dibentiin juga kan? Iya. Soalnya kan buru-buru. Ya semuanya juga buru-buru. Tapi demi keselamatan kamu juga kan? Soalnya baru juga. Iya, baru dia kali ya. Jadi anak muda ini tampak bingung sekali. Dia tuh berusaha untuk menelpon seseorang. Anda sekarang lagi ngubungin siapa? Teman. Ambil itu. STNK-nya di mana sih? Iya, ada di dia. Beberapa saat kemudian, anak muda ini memberikan telepon ke saya. Oh, kenapa ini? Halo? Halo? Ya? Sore ya? Iya Pak. Iya Pak. Si penelpon ini mengaku adalah paman dari anak muda ini dan mengaku sebagai anggota. Namun saya tidak mudah percaya. Ini adalah salah satu usaha anak muda ini agar tidak ditilang. STNK-nya diantar ke sini ya Pak. Oh ya udah ya Pak, saya tunggu ya Pak ya. Ya makasih Bapak.
Beberapa saat kemudian teman dari anak muda ini pun datang. Bentar ya. Jadi yang kita tilang STNK-nya ya. Ya udah. Kartunya sama KTP. Iya, bentar. Setelah temennya datang, itu ada kejadian lucu juga. Nah, temennya itu kelihatan gimana ya? Kelihatan merasa direpotkan, kelihatan kesel dan memarahi anak tersebut gitu. Udah deh. Di sini ternyata masih banyak sepeda motor yang melanggar. Ketika saya meminta untuk menunjukkan surat-suratnya, ternyata dia mengeluarkannya dengan 1, 2, dan 3. Nah, ternyata SIM-nya itu terpecah menjadi 3 bagian. Ini lanjutannya mana? SIM-nya lengkap, tapi kan masa berlakunya udah habis. Udah lihat nih, tahun ini tanggal berapa, bulan berapa? Berlaku sampai dengan. Nah, ya kan? Emang kalau ngurusnya bisa nggak dalam foto? Bisa, apalagi kan sekarang mau dibuka SIM online. Jadi bisa, nggak harus di kotanya ngurusinnya. Dengan adanya SIM online ini pun juga akan mempermudah anak muda ini untuk memperpanjang SIM. Kan? Tahu kan kenapa tadi diberhentiin? Apa? Nah, kenapa masih dilanggar? Ya sama, semua juga buru-buru lihat. Oh, tapi banyak juga yang tertip, ayo. Ya kan? Tahu kan bahayanya flyover ini apa kan? Ya, udah masnya kami tilang ya. Banyak para pelanggar yang berusaha menghindari petugas. Padahal sangat berbahaya sekali jika motor tersebut memutar balik karena panjangnya flyover di Casablanca ini. Ada juga yang memacu sepeda motornya dengan sangat kencang dan salah satunya hampir mengenai saya. Tuh ada yang putar balik. Pak jangan ditiru loh Pak kayak gitu Pak. Dari mana Bapak tadi Pak? Di Pinang, belum tahu butuh. Oh gitu, ya udah kan sekarang jadi udah tahu ya Pak ya. Gak boleh di sini tuh, bahaya banget Pak. Habis ini. Ikutin dan depan. Iya. Ya, jadi yang salah jangan diikutin ya Pak. Ya. Ini khusus roda 4 Pak. Jadi. Jadi gimana? Naik motor ini butuh nama urusnya. Ketika perjalanan pulang, saya menyempatkan untuk menghubungi keluarga saya. Ayah, kan aku nanti Senin kan pulang. Salatku kan jam 2. Nggak usah dijemput. Karena rasa kangennya itu udah berasa banget. Ya makanya dari sekarang tuh saya udah ngehubungin mereka. Bun. Makan, Bun. Udah ya, Bun. Makan, Bunda. Ya, Rizky. Ya. Dadah, Bun. Ya, Bunda. Waalaikumsalam. Love you. Dadah. Ada di rumah, mau makan, mereka lagi ngumpul. Iya, di ngopi. Bagi saya, mereka itu adalah segalanya. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa jadi seperti ini. Meluncur ke TKP. Siap, 86.